Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari yang dikasihi dalam kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena telah memberi kita nafas yang baru pada pagi hari ini. Dan bersyukur karena kita masih bersama-sama beribadah di atas talian. Andai kiranya kasih karunia Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Karena mereka yang hidup di bawah naungan Tuhan dapat menikmati kasih yang sejati. Mari kita teruskan ibadah atas talian kita pada pagi hari ini. Kita datang bersama-sama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya agar melalui anak-Nya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi, Tuhan berserta kamu. Pengakuan dosa bersama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada di dalam hati. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janji-Nya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Marilah kita mengakui dosa kepada Allah Maha Kuasa. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertobat. Mengasihani kita, membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan kekal. Amin. Tuhan, bukalah bibir kami. Marilah kita menyembah Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita berikan sorai bagi Tuhan kita Yesus. Mari pada pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan, kita naikkan pujian dengan iman, kita mau menyatakan bahwa Yesus adalah benteng dan kekuatan kita. Amin. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci kesan. Jaminan hidup kami, haleluya. Kata
Puji namamu Yesus. Benar Tuhan, Engkaulah benteng kehidupan kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini dengan penuh kerinduan kita mau nyatakan bahwa Yesus Dia selalu ada bersama dengan kita melewati apapun keadaan hidup kita. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Mari bersama katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku, sebab Engkau yang bertindak. Katakan Engkau ada bersamaku. Dengan segenap hati kita katakan bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jiwaku
Terima kasih Yesus, anugerah-Mu sungguh besar. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Di nama-Mu Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil daripada 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga 10. Ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani-Nya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Inilah firman Tuhan. Salam saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena ada kesempatan yang baru sekali lagi diizinkan oleh Tuhan bersama-sama dengan Anda dan di dalam ibadah seperti ini sekalipun kami percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa di antara kita. Kita telah masuk di bagian kedua pada tahun 2020 yaitu bulan Julai. Dan pastinya kita telah melalui pengalaman-pengalaman yang luar biasa pada 6 bulan yang pertama. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, sekali lagi kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena di dalam anugerah-Mu kami diizinkan untuk masuk ke bagian kedua pada tahun 2020. Kami menikmati kebaikan Tuhan bersama dengan pengalaman-pengalaman yang beraneka pada 6 bulan yang pertama. Namun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sama kemarin, hari ini, sampai selamanya. Dan sebagaimana Tuhan telah berbicara kepada kami dan pada umat-Mu dalam waktu yang lalu, kami percaya
di bagian kedua pada tahun ini, Tuhan akan lebih lagi berbicara dengan luar biasa. Pimpin hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya di dalamnya hanya kebenaran firman-Mu akan dinikmati, kuasa Roh Kudus yang dapat dialami, dan kasih Allah dapat dirasakan untuk kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, apabila beberapa jemaat atau anggota jemaat telah menerima akibat dan kesan daripada keadaan PKP dan juga banjir pada baru-baru ini, ada beberapa kawan yang sebenarnya telah bertanya soalan-soalan penting, yaitu mengatakan bahwa apa yang sebenarnya gereja telah lakukan untuk menolong mereka yang terjejas oleh COVID-19 dan juga banjir baru-baru ini. Ada juga yang bertanya, bilakah kita akan membuka semua gereja untuk kebaktian-kebaktian Ahad? Memang benar bahwa soalan-soalan ini datang daripada hati yang mungkin penuh dengan keprihatinan terhadap keadaan semasa dan di antara satu dengan yang lain. Tetapi juga pada masa yang sama, sementara saya memang setuju merujuk gereja sebagai satu institusi, sebagai satu organisasi, lalu bertanya soalan apakah yang gereja lakukan terhadap semua ini. Pikiran saya dan hati saya juga sentiasa memikirkan dan merenung arti sebenar gereja itu. Saya terus-menerus memikirkan dalam satu pihak, memang benar untuk gereja dirujuk sebagai satu organisasi, khususnya seperti gereja di All Saints Cathedral. Tapi juga pada masa yang sama, saya sadar bahwa gereja adalah kita sendiri. Gereja itu adalah orang. Gereja itu adalah manusia. Gereja itu lebih daripada bangunan, lebih daripada organisasi. Gereja itu adalah kita sendiri yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi yang demikian, maka bila kita bertanya, apakah yang gereja telah lakukan? Sebenarnya kita bertanya dan seharusnya bertanya, apakah yang saya lakukan? Karena memang kita adalah gereja itu. Saudara, oleh sebab itulah maka sementara menunggu atau menantikan waktunya untuk saudara dan saya kembali beribadah di dalam gedung gereja adalah baik untuk kita memikirkan bersama mengenai apa itu gereja sebenarnya. Dan oleh yang demikian maka kita memperkenalkan satu siri pengajaran yang baru yang saya percaya penting untuk kita mengerti, yang dipanggil eklesiologi atau perkara-perkara mengenai gereja. Di dalam Alkitab ada gambaran-gambaran, ada metafora, ada analogi-analogi tertentu, perbandingan-perbandingan tertentu mengenai apakah gereja itu yang sebenarnya. Dan minggu ini kita ingin memulakan siri ini sebagai satu pendahuluan, karena rekan-rekan saya yang lain akan menyampaikannya lebih terperinci pada minggu-minggu akan datang. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, oleh sebab itulah maka tajuk yang kita ingin belajar bersama adalah eklesiologi, analogi-analogi Alkitab. Yesus Kristus pernah mengatakan sebagai respons terhadap pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus Kristus mengatakan dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, respons atau tindak balas Yesus ini menyatakan tentang
di atas dasar apakah gereja itu didirikan. Bila Yesus mengatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu bukan berarti bahwa gereja didirikan atas pribadi Rasul Petrus. Tetapi gereja didirikan di atas dasar pengakuan Petrus itu, yang mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gereja harus didirikan atas dasar pengakuan ketuhanan dan kedaulatan Yesus Kristus. Gereja harus berpusatkan kepada Yesus Kristus dan bukan yang lain. Sebab itulah bila Yesus memberikan tindak balas dan respons kepada Petrus, dia tidak mengatakan bahwa gereja didirikan atas dasar pribadinya Petrus. Tapi gereja didirikan atas dasar pengakuan Petrus itu, yaitu engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan atas dasar pengakuan inilah, turun-temurun dari generasi kepada generasi, maka kita berada di dalam gereja. Kita diterima sebagai anggota gereja yang benar, karena kita mengakui akan kedaulatan dan ketuhanan Yesus Kristus itu sendiri. Selepas beberapa tahun gereja dimulakan, seorang yang telah mendengar kata-kata Yesus ini, yang bernama Petrus ini, menulis kata-kata di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 saya percaya adalah berbicara mengenai kedudukan dan keistimewaan yang disertai dengan tujuan atau kewajiban praktikal. Dia ada kedudukan dengan keistimewaan, tapi juga didatangkan bersama dengan kewajiban yang praktikal. Apakah kedudukan-kedudukan dan keistimewaan orang Kristen itu? Gereja itu sendiri, anggota gereja itu sendiri. Yang pertama dikatakan bahwa mereka adalah umat pilihan. Engkau telah dipilih oleh Tuhan. Perkataan Yunani dalam perkataan dipilih bermaksud yang dipilih, dan di dalam Alkitab biasanya bermaksud seorang yang menjadi objek pilihan ilahi. Eklektos bermaksud bahwa kita menjadi tumpuan perhatian Tuhan. Dan pada masa yang sama, kita diberi keistimewaan perhatian yang luar biasa datang daripada Tuhan itu sendiri. Dan dengan demikian, maka bila kita dikatakan sebagai umat pilihan Allah, itu bermaksud bahwa mata dan hati Tuhan tertuju kepada yang dipilihnya. Dan mereka yang dipilih ini adalah mereka yang telah menjadi anggota yang sebenarnya di dalam gereja. Perhatikan di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 sampai ayat 8. Bila kita membuat surutan kembali bagaimana sebenarnya orang Israel itu dipilih oleh Tuhan. Apa alasan-alasannya? Saudara, dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, saya ulang, karena Tuhan mengasihi kamu,
dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan atau perhambaan dari tangan Firaun, Raja Mesir. Alasan Tuhan untuk memilih bangsa-bangsa, alasan Tuhan untuk memilih kita menjadi umat-Nya dan menjadi anggota di dalam gereja yang sebenarnya, bukan bergantung kepada siapa kita, tapi bergantung kepada siapa Tuhan itu yang sebenarnya mengasihi saudara-saudari dan saya. Patutlah Yesus Kristus mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan yang memilih, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang melaksanakan inisiatifnya untuk memilih kita dan memenangkan kita menjadi anggota gereja yang sebenarnya. Dengan kata lain, Anda dan saya adalah objek pilihan ilahi dalam Yesus Kristus. Anda sangat penting dalam hati Tuhan, Anda sangat berharga di mata Tuhan. Dan dalam hal ini kita harus bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, keistimewaan dan kedudukan yang kedua bagi anggota gereja yang sebenarnya adalah sebagai imamat rajani. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 bercakap mengenai imamat yang rajani. Orang-orang Kristen adalah imamat rajani. Di Israel berdasarkan hukum, satu suku telah diberikan tugas melayani sebagai imam-imam, melakukan tugas-tugas pengantara antara Allah dan seluruh bangsa. Bilangan mereka yang diberikan penghormatan dan tanggung jawab untuk masuk ke dalam hadirat Allah dihadkan sesuai dengan hukum pada waktu itu. Saudara, tetapi di dalam dan melalui Yesus Kristus, Raja, semua orang percaya adalah imam-imam yang dapat datang terus kepada Bapa. Kita tidak memerlukan pengantara lagi. Karena apabila kita berada di dalam Yesus Kristus, maka kita diberikan kedudukan itu sebagai imamat yang rajani. Bayangkan di dalam Perjanjian Lama ada satu tabir yang memisahkan di antara ruang maha kudus di mana imam agung akan bertemu dengan Tuhan satu tahun satu kali bagi bangsanya. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, sesuai dengan catatan di dalam Markus pasal 15 ayat 38, dikatakan ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Suatu pernyataan yang berarti karena tabir itu memisahkan di antara imam besar dengan orang-orang yang biasa. Sehingga oleh karena kematian Yesus Kristus, maka tabir yang memisahkan itu telah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Menunjukkan bahwa kalau dulu ada had, ada keterbatasannya untuk orang masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Tapi kematian Yesus Kristus di atas kayu salib telah membuka laluan baru supaya setiap kita yang percaya kepada-Nya ada keistimewaan yang sama dengan imam-imam yang dulu dapat bertemu secara langsung dengan Tuhan tanpa memerlukan pengantara lagi. Setiap orang ada kesempatan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, oleh sebab itu maka di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai 23 meneguhkan kebenaran ini.
Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Oleh karena pekerjaan Yesus di atas kayu salib, oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib, bila Dia telah mencurahkan darah-Nya untuk membasuh dosa-dosa kita, maka kita dibenarkan, kita dilihat dan dijadikan benar oleh Tuhan, karena seluruh hutang dosa kita telah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Dengan jalan itu, maka kita boleh masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara langsung tanpa apa-apa halangan. Demikian juga sebagai imamat rajani yang melayani Tuhan, mereka harus melayani Allah sebagai suatu keutamaan dan penghormatan. Semua ini boleh dimungkinkan oleh karena pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Keistimewaan dan kedudukan selanjutnya adalah anggota gereja yang benar itu, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat secara pribadi itu, mereka dikatakan menurut ayat ini sebagai bangsa yang kudus. Sebagai sebuah bangsa yang kudus, kita dikhususkan. Perkataan kudus bermaksud dikhususkan, diasingkan oleh Allah untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik dan juga untuk melayani dan menyembah Dia. Menurut Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya suka dengan ungkapan seorang hamba Tuhan yang bernama Greg Brown. Dia ini seorang yang melayani sebagai chaplain dan profesor di Handong Global University, mengajar pastor di Handong International Congregation, dan sebagai seorang Navy Reserve chaplain. Dia melihat mengenai buatan Allah, the workmanship of God. Katanya, kata yang digunakan di sini untuk buatan Allah adalah bahasa Yunani kata poema. Dan kata poema ini adalah asal dari mana kita dapat perkataan poem atau puisi dalam bahasa Inggris. Buatan Allah, workmanship of God, poema, bermaksud bahwa ada satu kebenaran di sebaliknya yang berbicara tentang kita ini ada puisinya Tuhan. Dibuat sedemikian rupa sehingga indah, menarik, bernilai dengan luar biasa. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi, kita adalah puisi. Kita adalah seperti ciptaan nyanyiannya Tuhan, hasil karyanya sendiri. Kita adalah buatan Allah, bangsa yang kudus yang dijadikan seperti karya yang indah, memperdengarkan keindahan dan melodi-melodinya hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah telah dan secara teliti mereka dan membangun kita melalui pelbagai peristiwa, pengajaran-pengajaran
dan malah cubaan-cubaan yang bertujuan untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baik demi kemuliaannya. Allah memilih kita untuk menyatakan karyanya yang indah, karakternya dan pekerjaan-pekerjaan baik bagi seluruh dunia. Wah, itu satu ungkapan bagi saya yang sangat indah. Bayangkan di mana kita berada, kita akan menjadi puisi yang indah bagi mereka yang mungkin berada dalam kesedihan. Di mana kita berada, kita menjadi lukisan yang luar biasa, yang boleh dinikmati dan disenangi, bukan saja oleh penciptanya, tapi juga sesama kita. Itu maksud Tuhan untuk kita yang bergelar orang Kristen yang sebenarnya di dalam gereja. Saudara, kita ini dikhususkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar berdasarkan kepada kekudusan Tuhan. Keistimewaan dan kedudukan yang berikutnya adalah kita ini menurut ayat ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Pemilik kita adalah Tuhan. Kita ini dimiliki oleh Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-7, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Kalau kita memiliki suatu harta yang menjadi kesayangan kita, itu berarti bahwa milik kesayangan itu harus menimbulkan suatu rasa senang di dalam pemiliknya. Kalau seorang suka sebuah kereta, dia harus memikirkan miliknya itu menyenangkan hatinya. Kalau dia memiliki satu handphone yang mahal atau sesuai baginya, dia harus merasa bangga dengan handphonenya, dan itu akan menimbulkan rasa bangga di dalam pemiliknya sendiri. Demikian juga dengan kita. Bila kita ini dimiliki oleh Tuhan, kita penting bagi Tuhan, kita sepatutnya menimbulkan rasa bangga kepada Tuhan, rasa sayang daripada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tapi karena Tuhan mau melihat kita sebagai milik kepunyaannya yang mendatangkan kemasyhuran dan kemuliaan kepada Tuhan. Pikirkanlah betapa pentingnya Anda kepada Allah, sehingga kita diambilnya sebagai miliknya sendiri. Pikirkan wahyu Allah tentang umatku. Bila dia mengatakan, lepaskanlah umatku pergi, atau umatku yang atasnya namanya disebut, bermaksud bahwa ada satu kebanggaan Tuhan, ada satu hak pemilikannya Tuhan yang luar biasa di dalam kita. Karena Anda penting bagi Tuhan. Sebagai miliknya, Anda dan saya penting bagi Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 18 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bahagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, Paulus berdoa agar ia menjadikan mata hati mereka terang dan dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Tuhan itu. Paulus berkata, betapa kayanya kemuliaan bahagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita ini adalah kekayaan dan kesenangannya Tuhan. Gereja itu adalah manusia. Gereja itu bukan sekedar bangunan. Saya tahu, saya sadar bahwa oleh karena mengasihi Tuhan, ada banyak bangunan yang cantik-cantik telah dibina bagi kemuliaan Tuhan.
ada banyak reka bentuk yang luar biasa yang telah dipersembahkan khas untuk Tuhan Yesus Kristus. Tetapi, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita ini tetap menjadi kekayaan dan kesenangannya Tuhan, karena kita umat kepunyaan Allah sendiri. Bagaimanapun juga keistimewaan yang ada ini, kedudukan yang ada ini, ada maksudnya Tuhan. Mengapa kita dipanggil daripada kegelapan kepada terang yang ajaibnya Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9b, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Saudara, keistimewaan lain bagi orang-orang percaya ialah mereka ditugaskan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Orang-orang percaya telah diselamatkan dari kegelapan dosa dari dunia ini, supaya menjadi sebuah umat yang menyembah Allah. Itu keistimewaan besar. Keistimewaan ini merupakan gambaran daripada panggilan Allah kepada umat-Nya dalam Perjanjian Lama. Ia mencerminkan panggilan asli Allah akan umat Israel. Ia memanggil mereka keluar dari Mesir untuk beribadah kepada-Nya. Lepaskanlah umat-Ku pergi, supaya mereka boleh beribadah kepada-Ku, menyembah kepada-Ku. Itu adalah panggilan-Nya Tuhan. Keluaran pasal 9 ayat 1 misalnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepada-Nya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah atau lepaskanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah kepada-Ku. Saudara, apabila mereka menyembah Allah yang benar, ia sebenarnya mendedahkan keunikan mereka berbanding dengan setiap suku-suku lain. Dengan berbuat demikian, mereka memasyhurkan Allah yang benar di tengah-tengah berhala yang disembah oleh suku-suku di sekeliling mereka. Bila Anda telah dipanggil keluar daripada kegelapan kepada terang yang ajaib, Anda tidak dipanggil untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Kita dipanggil supaya kita akan menyatakan kebesaran keagungannya Tuhan. Karena apabila kita menyembah Tuhan, apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, apabila kita mengungkapkan siapakah Tuhan itu dalam penyembahan kita dan dalam hidup kita, maka orang akan melihat perbezaan di antara Tuhan yang benar dengan Tuhan yang tidak benar. Perbezaan di antara umat yang benar, umat percaya yang benar, dengan hanya mereka yang beragama, termasuk beragama Kristen. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, penting untuk mengerti gereja yang sebenarnya. Sebab bagi saya, gereja ialah orang-orang yang telah memutuskan untuk menjadi murid-murid Yesus Kristus yang benar. Yesus adalah kepala gereja. Dan dengan demikian, maka tanggung jawab kita adalah untuk memasyhurkan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita, dengan apapun cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, bila kita bertanya, apakah yang gereja telah buat? Sebenarnya kita harus bertanya pada masa yang sama, apakah yang saya telah buat? Karena gereja itu bukan orang lain, bukan institusi lain, bukan organisasi lain. Gereja itu adalah Anda dan saya yang telah dipanggil sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai imamat yang rajani, sebagai bangsa yang kudus, dan juga sebagai umat kepunyaan Allah sendiri.
Dan bila kita dipilih oleh Tuhan, kita dipilih karena kasih Tuhan, bukan karena kelayakan kita. It's all about God Himself, not because of us. It's not about us. Segalanya mengenai Tuhan dan bukan mengenai kita. Gereja adalah mengenai siapa Tuhan itu dan siapa pilihan Tuhan yang dibawanya masuk ke dalam kawanan domba Allah yang menjadi berkat, yang menjadi pembawa kemasyhuran nama Tuhan, menyatakan siapa Tuhan itu sendiri. Mari kita bertenang di dalam hadirat Tuhan. Kalau Anda belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat Anda, walaupun Anda berada dalam gereja, dalam bangunan gereja, telah dibaptis, telah mengikuti tata cara Kristen, sebenarnya Anda belum menjadi anggota gereja. Karena menjadi anggota gereja bukan sekedar upacara-upacara. Menjadi anggota gereja berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan telah diselesaikan. Hubungan kita dengan Dia telah beres dengan mengakui dosa kita, mengakui kedaulatan dan ketuhanan Tuhan, dan pada masa yang sama mengundang Dia masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kita. Dan setelah melakukan demikian, barulah kita dengan penuh keyakinan, aku adalah gereja itu. Jika Anda belum melakukannya, datanglah kepada Yesus Kristus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan penyelamat Anda. Undanglah Dia dalam hatimu. Bukan saja sebagai penyelamat, tapi sebagai Tuhan yang benar dalam hidup Anda. Mari kita tenang dalam hadirat Tuhan. Ketika kita telah menerima Yesus Kristus, kita ada tanggung jawab untuk orang di sekitar kita. Mendoakan mereka, mendoakan bangsa-bangsa, mendoakan saudara-saudara kita. Karena engkau adalah pilihan Tuhan. Kita adalah pilihan Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas telah memilihku. Kau telah memilihku sebab
Di surga, terima kasih karena telah mengasihi kami dan memanggil kami ke pangkuan Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan, jadi hak miliknya Tuhan, untuk tujuan supaya akhirnya kami akan memasyhurkan Engkau dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa di permulaan sirih mengenai gereja eklesiologi ini. Roh Kudus-Mu akan menerangi hati kami sementara kami akan mengikuti sirih selanjutnya bersama dengan hamba-hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, supaya mengerti lebih dan lebih dalam lagi, sekurang-kurangnya diperingatkan mengenai kedudukan dan keistimewaan sebagai gereja, sebagai manusia yang telah mengabdikan diri sebagai murid Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak dara Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa, dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari. Terima kasih karena bersama dengan kami dalam ibadah langsung pada hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati Anda sementara Anda menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudari, sejak wabak COVID-19 ini telah mengakibatkan persekutuan-persekutuan sel kanak-kanak dan muda-mudi kita tidak dapat dijalankan secara fizikal. Namun ketahuilah saudari,
kita masih mengadakan pertemuan sel kanak-kanak dan sel muda-mudi secara atas talian. Oleh itu, saya mendorong saudara-saudari membawa anak-anak duduk di rumah dan ikutilah pertemuan sel kanak-kanak setiap hari Ahad jam 9.30 pagi melalui saluran YouTube ataupun Facebook. Anda juga boleh mengikuti persekutuan sel muda-mudi melalui aplikasi Zoom setiap hari Sabtu jam 8 malam. Berikutnya, pertanyaan mengenai perkahwinan ataupun pertunangan di dalam gereja selepas tempoh PKPP berakhir. Saya mendorong saudara-saudari yang sudah mengatur tarikh kahwin lebih awal sebelum PKP dilaksanakan supaya saudara-saudari boleh bertemu dengan padri untuk mengubah tarikh perkawinan Anda untuk tahun 2020 ini. Manakala bagi Anda yang merancang untuk berkahwin pada tahun 2021, sila bertemu dengan padri untuk membuat pengaturan dan juga mengatur kelas counseling perkawinan. Berikutnya adalah mengenai memberi persembahan dan persepuluhan. Saya menggalakkan saudari untuk terus setia memberi dan memberi dengan sukacita karena Allah senang hati bersukacita dengan mereka yang memberi dengan sukacita. Anda masih boleh memberi dalam 3 cara. Yang pertama, melalui pemindahan atas talian sesuai dengan nomor akaun yang tertera. Sila nyatakan kebaktian yang Anda ikuti. Cara yang kedua, melalui aplikasi Boost, Anda boleh memberi dengan mengimbas kode QR seperti yang tertera. Dan cara ketiga, Anda bolehlah hadir ke pejabat gereja mulai Isnin, Rabu, Kamis dan Jumaat jam 8 pagi sehingga jam 2 untuk menghantar persembahan maupun persepuluhan Anda. Terima kasih karena bersama dengan kami. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sebab Tuhan sangat baik kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dan berkat yang Engkau berikan kepada kami, keluarga kami, umat-Mu, bahkan negara kami. Kami mau bersyukur untuk kedamaian, dan juga kami mau bersyukur sampai ke tahap ini negara kami berada dalam tahap pemulihan dari COVID-19, dan kami mau terus berdoa agar negara kami akan bebas daripada ancaman COVID-19. Kami berdoa Tuhan memberkati pihak kerajaan dan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam berusaha untuk membendung COVID ini. Kami juga berdoa semoga Tuhan juga memberkati seluruh umat-Mu di Malaysia, berkati rakyat Malaysia dan berkati gereja-gereja. Sementara kami bersedia untuk kembali beribadah secara fizikal, biarlah segala persiapannya dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa Bapa bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Kita mau bangkit sekarang sebagai gereja Tuhan. Amin. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang.